Assalamualaikum, kembali lagi di Raskah Serpeta. Saya buat konten pada jam 9 lewat kurang lebih. Jadi kalau dibikin siang mungkin ribut besar. Soalnya masih dalam keadaan di perkampungan. Ini dia kerja saya seperti ini teman-teman, berantakan. Karena beginilah meja teknis ya. Jual sepatu. Sambil jual sepatu, sambil servis, tapi ini barang ini orang tua punya. Barang sudah lama. Tapi yang baru ada sama orang tua. Tas baru. Nih. Jadi saya pas buat konter di tokonya orang tua. Jadi saya servis di malam hari, cari momen di mana nggak ribut teman-teman. Tapi ini separator saya teman-teman. Ini LCD bekas yang saya pernah ganti mas, yang beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu itu banyak sekali teman-teman itu. Jadi ini servis laptop, bos laptop. Terus laptop juga dalam ini teman-teman. Ini laptop. Jadi tiga, alhamdulillah ada kelebihan. Jadi teknisi bisa servis handphone, bisa servis laptop, sama tutorial tool. Jadi dilihat begini teman, indah keadaan pasar. Ini counter saya ini. Jadi di malam hari saya buat konten teman-teman. Karena ini pasar bisa dikatakan angker, dulu pengen sepak bola dibikin pasar. Biar teman-teman semua teknisi tahu. Posisi konter seperti ini. Itu motor saya teman-teman. Jadi untuk dalamnya seperti ini. Maaf buat yang punya kelebihan, karena inilah kekurangan saya. Tapi berawal dari nol, jadi teknisi handphone itu sejak tahun 2016 kalau nggak salah, masih zaman-zaman Nokia. Lulus ke 2000, lulus kuliah 2009, di kuliahnya di Politeknik Negeri Manado. Aktif di dunia seperti ini, dunia handphone, tahun 2021 kak ya, 21 kak, lupa. Inilah berawal dari simple, kecil dulu, bisa beli power supply, bisa rakit MBR sendiri, multimeter digital, ada yang digital manual, tapi ini lumayan akurat kan, dia pakai supply langsung dari 220 volt di down, jadi dipakai modul. Bisa beli laptop ini, bisa seperti ini, bisa beserta handphone karena dasarnya juga pernah belajar di teman cara memperbaiki laptop, handphone. Jujur pernah kursus 3 bulan di IT Center Manado, yang teman boleh dikatakan dia jadi master sekarang ada di Jakarta. Separator saya, separator murah. Jadi seperti inilah teman-teman tempat kerja saya. Maaf kalau berantakan ya, beginilah
Kalau kita mengurus rezeki, insya Allah kalau udah rezeki tak akan kemana. Di saat kita bikin aset, handphonenya aset itu kalau kita bikin baik, insya Allah mereka aset itu bisa jadi media, bisa tak kasih tahu ke saudara atau teman-temannya bahwa tempat servis kita nggak mengecewakan. Itulah intinya kita memperbaiki handphone aset itu seperti kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi aset itu jadi media buat kita dapat rezeki lebih. Nah, sudah malam. Saya bikin konten di saat posisi lagi sunyi senyap, tapi kalau mau dilihat posisi banyak suara-suara aneh, tapi itu nggak apa-apa karena kita niat kerja. Insya Allah Allah selalu melindungi teman-teman. Maaf, karena tusur pemula orang susah, jadi seperti inilah tempat kerja saya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Inilah tempat kerja Raska Selpeta, sebelumnya memakai nama Audio Cell waktu di zaman-zaman Nokia dan BlackBerry. ATF Nitro, punya UFI, ini hasil, ini UFI box, alhamdulillah nyicil tapi sudah lunas hampir 3 juta saya beli waktu itu. Solder pakai yang biasa murah, Weon sama Watts. Wattnya enggak 60 watt tapi di bawahnya. Oke, sekian teman-teman perkenalan, karena ada yang teman komen kalau saya juga pemula, ada yang komen bang mau lihat tempat kerjanya. Oke, ini sekarang saya buat konten seperti inilah. Oke teman-teman, sekian sampai di sini. Maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillah di saat kita ada kekurangan, kalau kita berusaha cari rezeki lebih, Allah akan memberikan kelebihan di rezeki kita atau di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.